Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar untuk pandang pertama Vivo Nex 3. Bagi yang tidak tahu, Vivo Nex ni bermula dengan sebuah peranti konsep yang memperlihatkan rekaan skrin yang bingkai dan juga antara yang terawal menggunakan kamera swafoto pop naik. Kini sudah sampai ke generasi yang ketiga, Vivo Nex memperlihatkan lagi generasi baru dan juga inovasi baru buat peranti mereka dengan skrin yang lebih baru dan lebih dahsyat. Peranti ini menggunakan skrin 6.89 inci P-OLED Waterfall Full View Display dengan duri lengkung Full HD+. Ia juga menyokong HDR10 dan mempunyai kecerahan sehingga 800 nits. Rekaan peranti ini dilihat sedikit mirip dengan Galaxy Note 10 atau juga Note 9 kerana ia menggunakan duri lengkung. Cuma lengkungannya adalah lebih dalam menyebabkan nisbah skrin kepada peranti ini mencapai sehingga 99.6%. Hanya 0.4% lagi, peranti ini boleh menjadi 100% peranti dengan skrin sahaja. Chip pemprosesan peranti ini adalah Snapdragon 855 Plus dengan pilihan memori sehingga 12GB RAM dan juga storan dalaman sehingga 512GB berasaskan UFS 3.0. Untuk kamera, Vivo menggunakan kamera modul Luna Ring Camera yang buat pertama kali diperlihatkan pada Vivo Nex Dual Display. Pada kamera Luna Ring ini, ia menempatkan lensa utama 64MP dan digabungkan dengan lensa 13MP sudut ultralebar dan 13MP lensa teleskopik. Kamera swafoto pula adalah daripada lensa 16MP. Sistem kamera pop naik dengan satu lampu LED flash digabungkan bersama. Bateri peranti ini adalah 4500mAh dengan sokongan pengisian pantas Vivo Super Flash Charge 44W melalui USB-C. Untuk pembesar suara, peranti ini menggunakan pembesar suara mono sahaja, tapi ia mempunyai chip AK4377A untuk pengalaman hi-fi yang lebih baik. Bagi mereka yang tidak gemar dengan pembesar suara mono, port bicu audio 3.5mm masih disertakan. Syukur di situ. Beralih kepada sisi, kedua-dua sisi masih mempunyai skrin yang penuh sehingga bezel pada kiri dan kanan tidak kelihatan. Pada sisi kiri langsung tiada apa-apa, sisi kanan juga boleh dikatakan tiada apa-apa. Ini kerana butang arah suara dan butang kuasa telah digantikan dengan butang sensor tekanan seperti yang kita lihat pada Vivo Apex 2019 atau juga HTC U12 Plus. Untuk memudahkan pengguna lagi, pada Fantouch OS 9.1 ini terdapat indikasi pada skrin yang memperlihatkan yang mana satukah butang arah suara dan juga butang kuasa. Video ujian 4K HDR 60 frame per second yang saya mainkan melalui YouTube mempunyai butiran yang menyelah, warna yang tajam dan secara keseluruhan memuaskan. Cuma jika lengkungannya tidak berlebihan, mungkin akan memberi pengalaman yang lebih baik. Sistem operasi adalah Fantouch OS 9.1 yang masih berasaskan Android 9 Pie dan bukannya Android 10. Secara keseluruhan, pengalaman penggunaan pada Fantouch OS 9.1 ini masih seperti biasa mana-mana peranti Vivo. Pengalaman penggunaan Fantouch OS 9.1 pada Vivo Nex 3 masih seperti penggunaan mana-mana peranti Vivo sebelum ini. Secara kesimpulan, ini adalah satu percubaan bijak pada Vivo untuk menggunakan teknik dual screen lengkung yang lebih dahsyat bagi meningkatkan nisbah skrin ke badan menghampiri 100%. Menurut Vivo, peranti ini mungkin akan dilancarkan di Malaysia sekitar bulan Oktober. Jika ia dilancarkan, adakah anda akan dapatkan peranti ini? Jadi, itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman Sekarang Datang. Assalamualaikum.